Pada hari ini, 11 Desember 2021, telah dilaksanakan penyerahan penghargaan dan kehormatan Sabuk Hitam INKAI kepada beberapa personil terpilih, di mana menyambut 50 tahun setengah abad INKAI di Hombu Dojo INKAI ini. Hombu Dojo INKAI ini dilaksanakan berbagai macam kegiatan, baik itu ujian bagi seluruh Majelis Sabuk Hitam INKAI se-Indonesia, peletakan batu pertama Wisma Atlet INKAI, Wisma Atlet ini nanti akan bisa menampung 56 orang atlet. Serta pemberian dan kehormatan. Acara ini dilaksanakan untuk melaksanakan program-program khususnya dalam peningkatan prestasi para karateka INKAI dengan mewujudkan jati diri karateka INKAI yang berintegritas, tangguh, berprestasi dan rendah hati. Salam Karate, OS. Saya merasa berbahagia mendapatkan anugerah Sabuk Hitam Kehormatan dari Pengurus Pusat Ikatan Karate Do Indonesia pada hari ini. Apa yang menjadi sumpah karate INKAI, 5 sumpah karate INKAI, yaitu mengembangkan sikap kejujuran, sopan santun, mengembangkan prestasi dan lain-lain adalah penjabaran daripada nilai-nilai Pancasila. Sehingga oleh karena itu, INKAI bagi saya bukan sekedar olahraga bela diri, tetapi juga di dalamnya mengandung materi muatan untuk membangun nation and character building, membangun karakter nasional bangsa Indonesia. Sehingga perpaduan antara olahraga dan nasionalisme tertanam di dalam olahraga Ikatan Karate Do Indonesia ini. Oleh karena itu, saya berharap mendukung dan mendoakan agar INKAI terus berjaya mengembangkan olahraga dan sekaligus mengembangkan nation and character building, terutama di tengah-tengah generasi muda Indonesia. Saya berharap juga agar INKAI ya maju terus membina generasi muda kita. Ya. Saya tadi mendengar sumpah daripada INKAI yang betul-betul menunjukkan nilai-nilai yang sangat baik, mampu menahan diri, juga kedisiplinan diri. Ini semua adalah nilai-nilai yang tertanam. Dengan olahraga karate, INKAI, tentu ini akan tidak hanya membuat ketangguhan dalam diri sendiri, tetapi juga dalam mental, spirit kebersamaan. Saya sangat menangkap spirit kebersamaan, spirit kerjasama yang kuat di antara para karateka INKA. Jadi ke depan saya percaya bahwa INKA akan memberikan kontribusi pada pembinaan karate di Indonesia.
INKAI, salah satu organisasi karate yang terbesar, saya kira harus kita dukung bersama, dan mudah-mudahan keikutsertaan saya, penghormatan diberikan kepada saya akan juga ikut berkomitmen jadi bagian daripada INKAI. Saya melihat satu masa depan yang cerah, kebangkitan kita, jika kita sesuai dengan sumpah di belakang, membangun terus kepribadian, kejujuran, kesantunan, dan juga bisa menguasai diri kita dan mampu untuk meningkatkan prestasi. Sukses untuk INKAI dan harapannya bisa berkontribusi pada pembangunan dan kemajuan Indonesia yang mensejahterakan rakyat. Maju terus! Ini menjadi rekor.